Hari tu dah kita dah tengok pecahan wajar, pecahan tak wajar, macam mana nak tukar. Ingat lagi ke? Ingat. Ya. Okey, hari ni nak tengok macam buka. Mana nak buka ni. Pecahan, jenis-jenis pecahan dah belajar. Okey. Hari ni penambahan. Tambah pecahan. Kita nak boleh scroll yang kat sini. Tengok dulu. Tambah macam mana? Tambah macam mana? 1 campur 1 2 3 tambah 6 12. 3 tambah 6 9. Okay. Kalau tambah yang ini tak ada masalah. Okay? Tak ada masalah. Ya. Tapi yang ada jadi masalah adalah adalah janganlah tulis dengan itu. Kamu tulis dengan pen biasa lah nanti. Main-main dengan abang. Abang ajar kamu main-main. Tulis dengan tulis pen biasa. Pen sel kamu. Okay. Tengok. Abang kalau tanya nanti tak tahu siap kamu. Tengok sini. Okay. Dia masalah ni kalau tambah biasa tak ada masalah. Dia masalah sebab dia bentuk lazim. Bukan bentuk lazim sebab dia pecahan. Okey. Sekarang ni kalau pecahan tersebut contohnya 1/3 tambah 1/3 tak ada masalah. Okey. Tengok dulu belum lagi. Atau yang jadi masalah kalau 1/3 tambah 1/6. Ini masalah. Okey, masalahnya tang mana? Tang ini. Tang ni apa? Ini namanya apa? Pengangka. Ha? Penyebut. Ini penyebut dia? Penyebut dia? Ini penyebut dia? Penyebut sama. Dia? Sama. Okay, ini penyebut dia? Lain. Tak? Tak sama. Okay, kalau penyebutnya sama, tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Dia akan jadi sama dengan 1 campur 1 2 per 6 kan? 6 3 campur 3, 6 lah kan? Hmm. Tak. Dalam pecahan, bawahnya tetap kekal sama. Betul je. Apa belinya? Okay. Boleh bang. Cuma masalahnya kalau penyebut yang bawahnya tak sama. Boleh tak sama tengok. Kalau penyebut bawahnya tak sama macam mana nak buat? Salin. Okey, macam mana kalau penyebut bawahnya tak sama? Tanya. Kalau tak sama nak buat apa? Tanya. Kalau tak sama nak buat apa? Sama kala. Apa masalahnya kalau tak sama samakan? Macam mana nak samakan? Macam mana nak samakan? Okey, sekarang pertama sekali ini dia ada pelbagai keadaan. Pelbagai keadaan. Yang penting sekali sifir kena hafal. Sifir kena hafal. Okey, sekarang ni katakan 1/3 tambah 1/6. Tuh, kita yang atas ni jangan tengok dulu, tengok yang bawah ni dulu. Tak sama kan? Tak sama kan? Okey, 1/3 tambah 1/6. Mana nombor yang besar? 6. Nombor yang besar 3 ke 6? 6. Okey, 3 ni boleh jadi 6 tak? Boleh. 3 darab berapa 6? 3 2. Kali berapa 6? 2. Darab 2. 3 kali 2 dapat 6 kan? Jadi yang bawah kena darab 2. Untuk jadi 6 bawah ni kena darab 2. Dia akan jadi 6 lah. Kalau bawah darab 2, atas juga darab 2. 2. Okey, sama dengan dia akan jadi okey. 1 kali 2 2. 1 kali 2 ni kan. 1 kali 2 kan. 2. Per dengan 3 kali 2? 6. 6. Sama kan? Hmm. Ha, tambah 1/6 lah. Ha, dah sama bawah ni baru boleh tambah. Okey, 2 tambah 1 2 tambah 1 3. 3 per 6. 6.
Okey, 3/6 macam tu. Ha, inilah jawapannya. Tapi jawapan ni tak habis lagi. Dia kena kecilkan. Kena ke? Kecilkan. Bagi berapa? Macam nak kecilkan? Bani doa keluar tandas tu. Doa masuk tandas. Ha. Potong. Tahu tak yang potong ni? 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. Jadi jawapan akhir. Jawapan akhir. 1/2. 1/2. Okey, boleh? Boleh. Boleh? Okey, salin ni dulu. Salin. Jawab bagi soalan. Salin dulu.